Menghadapi berbagai tahapan pilkada serentak tahun ini, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah tidak henti-hentinya mengajak seluruh elemen pemerintah daerah untuk bersinergi dalam menciptakan suasana yang tertib, aman, dan juga kondusif. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya berbagai ancaman dan gangguan keamanan jelang dan pasca pilkada 2018. Untuk mengantisipasi adanya pelanggaran hukum dalam tiap tahapan pilkada, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah melaksanakan rapat koordinasi dengan menggandeng Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Kejaksaan Tinggi, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompinda untuk menandatangani nota kesepahaman dalam rangka menciptakan situasi pemilihan tahun 2018 yang kondusif di Provinsi Kalimantan Tengah. Rapat koordinasi tersebut dibuka secara resmi oleh Kapolda Kalimantan Tengah Brigjen Polisi Anang Revandoko di Graha Bayangkara Polda Kalimantan Tengah pada Selasa 16 Januari 2018 kemarin. Kami nyatakan dibuka. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Said Ismail beserta seluruh tamu undangan yang hadir turut menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman yang nantinya digunakan sebagai pedoman terkait dengan penindakan apabila terjadi pelanggaran dan tindak pidana dalam pilkada serentak tahun ini. Usai penandatanganan, Kapolda Kalimantan Tengah menyematkan atribut seperti rompi dan helm yang menjadi simbol kesiapan seluruh elemen pemerintah dalam menegakkan hukum. Rapat koordinasi Forkompinda dengan Bawaslu dan KPU. Ini suatu angka awal dari penetapan pilkada yang ada di Kalimantan Tengah. Alhamdulillah dukungan dari pejabat Pak Gubernur, Ketua DPRD, Pak Kejaksaan, Ketua Pengadilan, kemudian Pinda, Korem, TNI sangat luar biasa sekali. Sehingga saya yakin dengan langkah awal yang sangat bagus ini lagi, maka menjadi insya Allah kegiatan pilkada Kalimantan Tengah akan menjadi kondusif dan aman. Kegiatan ini merupakan yang pertama kali di Kalimantan Tengah, di mana semua elemen pemerintah daerah dan penegak hukum saling bersatu padu untuk mendukung serta mensukseskan pengamanan selama proses pemilihan kepala daerah di Kalimantan Tengah. Penandatanganan MOU atau nota kesepahaman ini ternyata di Indonesia ini yang pertama itu cuma di Kalteng. Baru pertama. Di lain mungkin nggak ada, cuma yang pertama di Kalteng. Jadi ini boleh dikatakan sesuatu inisiatif yang bagus, dan kita harapkan dengan penandatanganan MOU ini dari Polda, Bawaslu, dan Kajati, semoga ini bisa memantau perjalanan atau pelaksanaan pilkada di 10 kabupaten dan 1 kota ini. Dari Palangkaraya, Syahyudi, Ahmad Fauzi, Kalteng TV, mengabarkan.